Kunci buka deh, Mas. Usai KDRT yang dilakukan Askara pada Nindi yang berakhir pada perceraian, muncul rumor lainnya jika hal itu terjadi lantaran Nindi ketahuan berselingkuh. Nindi sudah beberapa kali menyangkal. Sayangnya, fakta lainnya justru terungkap. Kedekatan Nindi dan pria bernama Dito beredar satu persatu pasca bercerai dari Askara. Dalam video ini, sosok bersuara mirip Nindi terlihat asing menelpon. Nindi sedang memberitahu seseorang, urusan ia dan pria yang dipanggilnya Mas Dito itu telah selesai, dan tampaknya akan segera menuju ke tempat lainnya. Sosok bernama Dito itu pun terlihat terekspos kamera. Ia sedang berdiri di samping mobil, sementara putri Nindi sedang bermain di dekatnya. Nindi Ayunda lalu merespon viralnya video tersebut. Dalam instastory-nya, Nindi membeberkan video itu rupanya video lama yang direkam oleh Lia Karyati, orang yang juga merekam ia dan ibunya saat membicarakan Ola. Nindi lalu menyentil sosok tersebut. Gak usah berasa sok CCTV, video itu video lama hasil rekaman Lia Karyati yang juga merekam pembicaraan saya dan ibu saya sebelum ketahuan pada 14 Februari. Sayangnya, sentilan Nindi itu justru disebut menjadi bumerang untuk dirinya sendiri. Warganet rupanya menyadari Nindi secara tak langsung mengakui ia sudah jalan dengan Dito sebelum akhirnya resmi bercerai. Nindi dan Askara resmi bercerai pada 6 Mei 2021. Sementara video Nindi dan Dito itu pada Februari, 3 bulan sebelum Nindi bercerai dari Askara. Sebelumnya, foto Nindi kondangan diduga dengan Dito juga sempat viral. Dalam foto tersebut, Nindi berpose di samping sosok diduga Dito. Foto itu lalu memicu dugaan Nindi sudah go public dengan pacar barunya sebelum bercerai dari Askara. Rumor perselingkuhan Nindi dan Dito pun sempat dibenarkan oleh adik Askara, Kinenta. Bahkan, dalam salah satu video, anak Nindi Ayunda mengisyaratkan sudah mengenal Dito. Ia terang-terangan membeberkan memilih Dito dibanding ayahnya sendiri Askara. Mas Abi lebih milih ayah atau Om Dito? Om Dito! Deretan bukti kedekatan Nindi dan Dito ini pun menuai reaksi sinis dari warganet. Beberapa tak menyangka Nindi melakukan hal itu. Nindi sempat mendapat banyak dukungan saat merilis foto-foto KDRT yang dilakukan mantan suaminya.